Pemirsa, razia minuman keras oplosan oleh warga Desa Dramaga, Kabupaten Bogor diwarnai kericuhan. Warga menarik paksa pedagang miras untuk dibawa ke Polsek Dramaga. Kericuhan ini terjadi saat warga Gang Grabas, Desa Dramaga, Kabupaten Bogor merazia pedagang miras oplosan. Warga geram lantaran pedagang sudah berulang kali ditegur untuk tidak menjual miras, terutama kepada remaja setempat. Warga pun menarik paksa pedagang ini untuk dibawa ke Polsek Dramaga. Warga juga membawa barang bukti berupa 4 drum minuman keras oplosan untuk diserahkan ke polisi. Makanya ketika tadi siang Pak RW datang ke lokasi jam 11 dan dinyatakan BB masih ada dan dijual bebas, maka kami masyarakat merasa resah dan tidak mau kampung kami dikotori oleh pedagang-pedagang miras yang akan merugikan masyarakat terlebih untuk anak-anak. Warga kemudian menutup warung yang menjadi lokasi penjualan minuman keras oplosan. Warga berharap polisi dapat menindak tegas pedagang miras oplosan di wilayah ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.